Dan itu cuma baru ada di Indonesia ya. Kamsahamnida kan udah, kalau udah selesai nanti aja kamsahamnidanya. Arigato. Jadi kali ini gue dan teman-teman gue akan membuat video. Siapa sih itu yang ditelan? Oke, gimana? Lanjut. Jadi kali ini gue ada tugas dari Korea.net untuk nanyain cuaca yang ada di negara gue. Negara gue Indonesia. Cuaca yang ada di Indonesia apa aja? Aku tahu. Apa? Apa tuh? Musim panas dan musim hujan. Iya. Yeah! Jawaban nomor apa? Iya, musim-musim. Paling ada musim-musim buah juga ya? Oh iya. Jadi di Indonesia itu ada namanya musim buah. Betul. Musim buah itu cuma ada di Indonesia ya. Kayak coba contohnya. Kalau musim hujan tuh dia ada musim rambutan juga. Musim rambutan. Durian, musim durian. Durian beda. Rambutan habis rambutan baru. Oh ya teman-teman, bahkan kan ada lagunya. Apa? Dari musim durian hingga musim rambutan. Dari musim durian hingga musim rambutan. Jadi intinya di Indonesia cuma punya ada dua musim, tapi kalau kamu tinggal di Indonesia lama, kamu akan tahu ada musim, ada banyak banget musim di Indonesia. Kayak contohnya musim rambutan, musim durian, musim nanti musim duku, terus musim, di kamu aku ada musim nikahan, musim nikahan, habis lebaran, musim hujan sama musim kawin tuh nggak jauh beda. Oh iya, karena dan kedinginannya itu cuy masuk ya. Masa ini sampai aku lihat ini udah mulai serius nih. Kalau di musim panas tuh kalian ngapain? Musim panas berarti dari bulan apa sampai ke bulan apa ya? Kalau untuk sekarang sih jadi nggak nentu ya. Jadi kalau untuk musim panas itu kadang suka kemana ya kita ya? Biasanya kita kan ke gunung ya. Kita kalau panas kita panasan juga pengen nyarinya ke tempat dingin. Ya dingin lah. Kulkas. Enggak ada AC. MC kita bisa mulu gitu. Iya. Kita puncak ya teman-teman. Iya. Karena kita dekat sama Bogor. Dekat sama Bogor. Iya. Lebih enak sih kalau misalnya ya kalau lagi musim panas kayak lagi panas banget ya udah berarti di rumah buka baju ngadem sama teman. Terus kalau misalnya musim hujan, biasanya kalian ngapain? Aku masak Indomie sih. Itu Indomie kalau musim itu sama Indomie kasih cabai, ya ampun enak banget. Oh, jadi itu ciri khasnya musim hujan kan? Oh, itu ciri khasnya Indonesia banget. Dan kalian tahu, dunia tahu Indomie selera. Apalagi mie goreng ya? Iya. Kalau mie goreng, kalau mie gua sih anjir pakai cabai. Oh iya, tapi kalian tahu enggak sih seblak itu apa? Kalian tahu enggak sih seblak itu apa? Coba siapa yang bisa jelasin? Kuah warna merah isinya itu kerupuk, sayuran, makaroni, biasanya ada daging-dagingan, kerupuk-kerupukan, pokoknya ada deh. Nah, enaknya tuh warna kencur. Tuh. Itu ciri khas banget. Ciri khas banget kencurnya. Rasanya kencur tuh nggak bisa dihilangin dari sama isi seblak. Kalau seblak lu nggak dirasa kencurnya itu kan bukan seblak, itu sop biasa. Dan itu cuma baru ada di Indonesia ya? Iya, mungkin ya. Kalian Indonesia-nya mana? Tahu seblak nggak? Kalau di Korea nggak ada seblak kayaknya. Korea belum ada. Belum nyampe nasi goreng aja 150.000. Gimana seblak? Mungkin semoga kedepannya seblak bisa sampai ke Korea biar internasional. Biar internasional. Memang seblak ini asalnya ini dari Sunda. Yes. Bandung. Selain seblak juga kita tuh ada punya kuah-kuahan di musim dingin. Itu loh yang aci tuh. Aci mah ganteng gitu kan? Iya itu aci. Aci juga kan kuah-kuahan pedes yang enak banget kalau dimakan di musim dingin. Tapi acinya kan bakso aci maksudnya. Iya bakso aci. 2000 years
kita tuh dari fashion tuh ada yang bedain nggak sih musim panas atau musim dingin? Ada dong. Nah, kalau untuk di wilayah kita ya, maksudnya Jakarta, Jabodetabek lah ya. Kalau untuk Jabodetabek, kalau untuk musim dingin dan musim panas biasa aja. Tapi membedain, kalau musim dingin kita cuma pakai jaketan. Enggak ada musim dingin, maksudnya musim hujan. Oh iya. Kayak nggak ngaruh-ngaruh amat. Nggak ngaruh amat karena musim dingin kayak musim panas kayak tetap aja pakainya kaos nih, kaos metal kayak gini. Jadi kalau di musim dingin di kampungku, kan aku kan di dataran tinggi ya. Dataran tinggi. Itu iya, mau dingin banget. Kita tuh pasti pakai yang jaket yang ada bulu itu loh. Yang ada kayak ulet ya. Wah, ini dekran. Iya, itu saking dinginnya. Paling kalau untuk musim panas, kita paling sibuk sedia payung gitu ya. Kalau untuk yang kerja outdoor, kayak misalnya kayak muka kantor gitu kan. Sinar UV-nya bahaya kan. Oh, no. Karena untuk wilayah Jakarta ini kan perkiraan itu suhunya itu di 33 derajat. Parah. Wow. Udah panas banget. Tapi pernah sampai 35 derajat. Oh, serius? No. Di daerah mana? Siang-siang ini Bekasi kali. Itu panas banget. Ya Bekasi salah satu kota terpanas. Iya, karena proyek mulu kayak pohonnya nggak ada cuy. Pohonnya ada tapi kayak jarang-jarang. Mungkin kalau aku jadi orang Bekasi, aku tinggal di rumah aja ya, ngapain keluar? Nah iya, ngapain juga keluar siang-siang kalau nggak ada kebutuhan. Kalau untuk Jakarta, dia panas juga emang karena pantauan dari efek di Bekasi. Apalah musim panas sama musim dingin di Indonesia? Nggak ada musim dingin di Indonesia, musim hujan. Musim dingin apaan di Indonesia? Nggak ada. Jadi musim hujan. Nah, musim gua paling banyak musim gua. Ya, gimana? Rambutan itu nggak ada loh di negara lain. Oh iya? Wow, iya. Itu salah satu buah tropis ya, Kak? Mangga, durian, jeruk bali. Bahkan rambutan itu nama Inggris, bahasa Inggrisnya rambutan juga? Rambut, hair, tan. Maksudnya? Nggak ada kan? Namanya rambutan, durian pun durian bahasa Inggrisnya. Enggak, king. Enggak. King fruit. Durian tuh king fruit. Itu mah. Oh, king fruit. Itu mah bukan mama, itu julukannya. Oh, julukannya. Enggak ada dia tetap bahasa Inggrisnya. Oh iya, rambutannya juga king apa gitu. Enggak. King hair. Enggak masuk. Maaf banget ya untuk di negara-negara lain. Di Indonesia yang banyak banget buahannya, tapi kayak jarang gitu. Adanya di musim-musim tertentu. Kalian tuh harus kesini di musim yang tepat. Aduh. Oh, itu anak lagi gitu nih. Aduh. Itu adalah musim yang ada di Indonesia. Cuma ada dua musim, panas sama musim hujan. Selebihnya musim buah-buahan. Dan musim-musim lainnya yang ada di Indonesia yang nggak ada di tempat lainnya. Betul. Udah. Untuk video selanjutnya, jangan lupa subscribe ya. Oh, yang menurut buat kalian-kalian yang masih bingung bisa follow apa? Kamu di bawah kali ya? Iya kalian, kalau misal kalian masih nanya, masih bingung mau nanya tapi bingung, kalau nggak tahu tapi aku belum sebut, silakan kalian tulis aja di kolom komentar, oke? Okay? Iya, pasti banyak nih daerah-daerah di sana yang punya buah atau tapi kita nggak tahu. Iya, yang kita nggak tahu. Soalnya Indonesia gede banget, coy. Betul, mungkin ada di Indonesia bagian timur yang punya musim beda. Kayak misalkan dia musim, kalau untuk di laut, misalkan ada musim ada pasang, ada surut. Musim paceklik. Paceklik. Iya, itu. Oke, kita close dulu vlog kita hari ini. Ya, dadah. Annyeong. Thank you. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Jangan lupa di follow. Di subscribe. Yang Green Yusuf. Oke. Dadah. Kamsahamnida. Thank you ya. Thank you for watching.